Imron Su. Like, comment, and subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel Imron Se, channel kebanggaan masyarakat Indonesia ya teman-teman ya. Hari ini kami melaporkan posisi akhir saat ini untuk rumah contoh Ruby ya. Jadi kelihatannya sudah tambah manis saja ya teman-teman ya, karena semuanya sudah komplit walaupun belum selesai tuntas ya. Kita ada pekerjaan pemasangan pintu, jendela ya. Tuh. Ya. Untuk di dalamnya keramik sudah terpasang semua ya, teman-teman ya. Pintu kamar mandi sudah terpasang, kemudian kita buka di dalam tuh ya. Untuk saniternya belum terpasang ya teman-teman ya. Ini kamar belakang. Ya, keramik sudah terpasang rapi ya. Ruang tamu. Masih ada beberapa tahapan pekerjaan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masuk ke dapur ya. Tuh, tempat masaknya, tempat cuci piring dan lain-lain sudah kita siapkan semua ya. Jadi tinggal bawa kompor deh ya. Tuh ya. Lantai bawahnya ya. Ini penampakan bagian dalamnya teman-teman ya. Jadi untuk plafon nanti tinggal dipasang listnya ya, kemudian dicat ya. Masih ada beberapa poin pekerjaan yang belum dikerjakan ya. Mudah-mudahan akhir tahun 2023 ini rumah contoh sudah tuntas ya. Nah. Ya teman-teman ya, karena ini memang belum pengecoran maka untuk karpot kita langsung sambungkan dulu ke jalan untuk sementara ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti kok karpotnya langsung ke jalan ya, belum ya, karena kan salurannya kan belum dibuat ya. Nanti kalau saluran sudah dibuat nanti ini dibongkar baru dipasang bagus ya. Nah ini untuk tamannya ya teman-teman ya, sudah kita siapkan. Nanti pada saat finishing akan kita rapihkan semua. Untuk rumah contoh garnet ya, nah seperti ini ya penampakannya. Karpot 4 meter sudah dibuat, kemudian taman pun sudah disiapkan ya. Tinggal nanti kita tambah tanah, kita tanami supaya asri ya. Nah ini kita lihat ya penampakan depannya. Yuk kita masuk yuk. Ini teras ya. Ini ruang tamu ya. Keramik sudah terpasang. Kemudian plafon ya. Kita masuk tuh ya. Nah. Ya, kita tengok ya, pintu kamar mandinya sudah terpasang ya. Kita buka, masuk ke dalam tuh ya, sudah terpasang rapi, cuman untuk saniternya belum terpasang ya teman-teman ya. Jadi plafon pun sudah beres ya. Kita ke kanan ya. Imron Su, like, comment, and subscribe. Subscribe. Masuk ke kamar depan ya. Tuh keramik juga sudah terpasang. Kemudian plafon pun sudah terpasang ya. Kita mundur, kita masuk ke kamar belakang. Nah, ini dia nih kamar belakangnya teman-teman ya. Keramiknya kan sudah terpasang dan plafon pun sudah terpasang.
Kita keluar, masuk ke dapur. Nah, ini teras dapurnya. Nah, ini dia. Cuci piring dan tempat kompornya sudah tersedia ya, sudah terpasang. Kita keluar lagi ya. Penampakan luar. Tuh ya. Ini ada teras. Kemudian di sebelah kanan ada taman ya. Dan di kiri kita ada tempat carport ya. Dan untuk cuci-cuci kendaraan ya, cuci mobil, cuci motor sudah disiapkan teman-teman ya di sini ya tempatnya ya. Jadi beres deh ya untuk mobil, untuk motor kalau mau nyuci tinggal pasang selang deh gitu. Dan mau nyiram taman ya kita tinggal tarik selang deh buat nyiram-nyiram taman gitu teman-teman ya. Tampak samping sebelah barat teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, tampak dari samping sebelah timur ya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Jadi yang ini rumah contoh Ruby dan yang itu rumah contoh Garnet. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih Pak ini kok nggak dipasang genteng semua kan gitu ya. Kalau disiapkan seperti, nah ini dia nih, kita menghargai privasi daripada konsumen kita ya, pemilik rumah nanti. Nanti tergantung seleranya, ini mau ditutup ataukah mau dibiarkan seperti itu ya. Karena kan zaman sekarang kan memang mengutamakan keasrian ya, supaya udara segar masuk ke dalam rumah, sehingga rumah itu tidak tertutup. Nah nanti tergantung seleranya ya teman-teman ya, yang ini ya. Oh mau ditutup monggo, mau dibiarkan saja seperti itu, paling dipasang kanopi monggo gitu ya. Jadi memang nanti kita mengutamakan privasi daripada yang pemilik rumahnya gitu ya. Jadi tergantung seleranya, mau diapakan sih tampak belakang ini seperti itu gitu ya. Oh mau udara segar masuk, oh biar indah, pokoknya seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kita mengutamakan privasi daripada pemilik rumahnya nanti gitu, tergantung seleranya.